masih bilang kayak gini. Kemarin ini 326 udah. Nanti bantu gua angkat dulu, Bu. Cuman 50 banyaknya. Hah? 50 56 ala 56 berarti nambah bongkar lagi nanti siapa yang gula bongkar 6. Buka itu. Satu karung ada 50. Full bongkar lo. Entar aja entar. Biar jelas 50 dulu turun nanti 6 siapin. Damdi kayaknya ini pam bisa tadi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. 7 Juni 2017, tepatnya di bulan Ramadan, kita sedang melakukan bakti Ramadan. Kita lihat saja. Oke. Jahit, Mr. Jahit. Kemana lagi? Boleh? Boleh diceritakan ini di daerah mana? Suka Selamat. Oke. Okay. Indramayu. Boleh ceritakan sedikit ada berapa di sini di halo. Iya. Nah. Jagat di arah jagat di arah. Kasih mondok kono. Iya, mondok ning Zaitun. Zaitun, Nek. Iya. Oke, okay, Nek. Berapa banyak tadi, Nek? Iya. Di daerah. Apa blok desa RT 11 RW 3 Suka Selamat. Nanti di sini dari pihak Zaitun memberikan sumbangsi. Oke, okay. Ada berapa pihak, dari mana blok desa ini ada Pak Suganda sebagai koordinator yang mengawal masyarakat mengambil beras dan gula. Oke. Okay. Sebagai mustahiknya ada 56. 56. 56 ya. Luar biasa. Oke. Okay. 50. Berarti ada berapa tempat kita akan kunjungi hari ini? Tempat. Tadi yang pertama, kedua. Tempat karena kita ini truk C, kita ada. Iya, udah. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 wilayah kita. 8 wilayah akan kita kunjungi. Kunjungi. Oke, okay. Dengan perwilayahnya beda-beda perwilayah mustahiknya. Dan lumayan jauh karena ini truk yang paling jauh nanti. Oh gitu. Dibanding truk A dan B tadi. A dan B. Ada 3 truk dari Azeti. Oke. Okay. Luar biasa. Dan keseluruhan mustahik ada 1200-an. 1200 mustahik. Seluruhnya di sekeliling Mahat Al-Zaitun ya. Oke. Okay. Ada kesan apa ini? Ada pesan apa? Pesan apa? Dari kami ya sebagai santri Zaitun sangat bangga sekali memiliki mengikuti kegiatan ataupun sistem yang ada di Zaitun. Dengan adanya kegiatan seperti ini kita bisa bersosial ke masyarakat dan sosialnya pun positif bukan negatif. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Dan ya bangga lah jadi santri Zaitun. Terima kasih banyak, Mr. Presiden. Have a nice day. Alhamdulillah, Ibrahim. MBI.